gereja termasuk GBI yang paling banyak di Labuan Bajo itu adalah GBI. Kalau orang Batak tahu Sinaposo ya, itu paling banyak di sana. Ya, saya bersyukur sebenarnya yang pantas menyaksikan ini adalah istri saya. Karena saya gembala tidak lagi menangani sekolah minggu, tetapi sebagai gembala saya terus memantau mengikuti perkembangan pelayanan baik sekolah minggu, kaum remaja, kaum wanita, kaum pria. Dan saya lihat dalam tahun terakhir ini perkembangan jumlah dan kemajuan sekolah minggu yang ada di GPD Immanuel Eknabara. Yang saya pegang itu sekarang ada 2 gereja yang langsung saya gembalakan. Dan saya lihat sejak mulai tahun lalu masuk di dalam grup Melbourne ini, saya dorong terus istri saya. Sebenarnya kami tidak langsung mendapat materi ini dari ibu ini, tapi dari kepengurusan GPD Sumut. Ya, kami undang, waktu itu kami hanya dapat fotokopi, bukan seperti ini ya, hanya fotokopi. Lalu istri saya hubungi Ibu Jane. Ibu Jane langsung berhubungan langsung dengan istri saya dan berjalan terus program ini selama 1 tahun. Yang pertama saya saksikan jumlah dari jemaat, jumlah dari sekolah minggu, dan kesetiaan orang tuanya atas dorongan dari anak-anak. Ya, kesaksian orang tuanya, di mana anak-anak mereka bisa menjadi anak yang baik, yang selama ini anak-anak sekolah minggu ini di daerah kami sana namanya Kampung Kristen itu. Kita tahu daerah di sana itu daerah tempat bermain judi. Ya. Orang-orang Batak pasti tahu daerahnya. Di sana tempat kelitua paling banyak. Jadi kalau bahasa memanggil anaknya, biasa panggil bukan namanya. Babi, sini dulu. Anjing, sini dulu. Ah, itu sudah biasa itu. Tetapi ketika Melbourne ini masuk dalam pelajaran di sekolah minggu, diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu seperti saudara dan istri saya sebagai pimpinan, ada satu perubahan di daerah itu. Dan bahasa babi, bahasa tai, bahasa anjing tidak pernah terdengar lagi di daerah itu. Sehingga kehadiran kami, kehadiran Melbourne melalui kami bisa mewarnai sesuatu perubahan di Kampung Kristen Aiknabara namanya, kota kecil, kota kecamatan. Dan itu dikenal orang karena di sana daerah sawit. Dan jumlah juga itu satu kesaksian buat saya. Tadinya jumlah sekolah minggu kita itu anggota jemaat saya 60 kepala keluarga. Ya kalau di sana kita tahu kan kalau satu keluarga semua gereja bapaknya lain, ibunya lain. Tetapi saya lihat dari 60 keluarga hanya 50 orang anak sekolah minggu. Dan saya jumlah kemarin kebetulan kita baru mukerda, ya musyawarah kerja daerah GPD sebagai pimpinan saya majelis wilayah di Kabupaten Labuan Bajo. Jumlah itu saya lihat berubah menjadi 125 anak. Ya. Belum lagi ya kebetulan sejak saya majelis wilayah saya angkat istri saya ini menjadi ketua Pelnap se-Kabupaten Labuan Bajo GPD, membawahi GPD 3 pelanam gereja. Ya. Jadi 3 pelanam gereja ini belum semua kita bisa jangkau karena jarak radius yang sangat luas di daerah Kabupaten Labuan Bajo itu susah sekali dijangkau karena daerah hutan sawit. Ya ada yang sampai 120 km harus dijangkau daerah kawasan pelayanan itu. Tetapi saya lihat perkembangan ini semua ketika ditawarkan oleh istri saya, mereka semua sangat tertarik. Dan kadang-kadang istri saya kehabisan bahan. Sebabnya istri saya selalu dihubungi Ibu Jane. Ya kadang-kadang memang kita bersyukur kepada Melbourne ini tidak mempermasalahkan biaya. Karena apa? Karena kita tahu Melbourne ini mencintai anak-anak Indonesia seperti yang dikatakan Pak Daring tadi. Bagaimana supaya anak Indonesia ini menjadi aktif, menjadi anak Tuhan yang betul-betul orang yang terhormat, orang yang pintar di Indonesia ini sehingga kita bisa mewarnai Indonesia ini. Dan saya atas nama pimpinan gereja, atas nama gembala juga, atas nama ya pimpinan organisasi, saya seperti yang dikatakan Pak Diding tadi, saya sudah mengundang mereka. Bila mana ada waktu, saya akan kumpulkan ini 239 gereja ini, guru-guru sekolah minggunya, tentu mungkin minimal satu gereja satu orang. Ya. Bila mana ada waktu dari sini, saya undang dengan mereka.
Dan karena ini, saudara-saudara, memang ini sangat serius. Seperti yang dikatakan Bapak Dading tadi, kita membandingkan kekristenan kita yang hidup di Indonesia dengan Nurdin Emtok. Bagaimana dia cara mendoktrinasi anak-anak remaja yang sedang bertumbuh untuk ke arah yang salah. Sementara program Melbok ini kita tahu mengarahkan anak-anak kepada arah surgawi. Amin, saudara. Dan itulah yang saya tertarik. Kebetulan kehadiran saya di Jakarta ini karena kami minggu lalu ada Muspimnas, Musyawarah Pimpinan Nasional di Batu Malang. Saya ada pergi di sana. Minggu ini saya ada di Jakarta ini. Karena dulu saya 6 tahun lalu saya gembala jemaat di Jakarta ini. 20 tahun saya di sini di Jakarta Timur, Ciracas. Ya, rumah saya sampai sekarang masih di situ, belum saya jual. Saya tinggal di situ, mungkin Selasa besok saya sudah beli tiket. Saya akan kembali ke Labuan Batu. Dan pengalaman yang kami alami di Labuan Batu, bagaimana cara Tuhan yang menjamah hati anak-anak ini akan dirubah mereka. Tadinya anak-anak sekolah minggu datang di sekolah minggu ribut, kejar-kejaran, ada yang pecah ini, ada yang putus tali gitar, ada yang... mereka semrawut sekarang. Ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka tertib, mereka bisa mengalami tenang. Dan keuntungan yang lain lagi, ya istri saya membuat mereka ada kelompok kerja. Habis sekolah minggu, habis kebaktian sekolah minggu, mereka bisa mencari kerjaan masing-masing, sampai mengambil gereja, sampai mereka menyapu. Guru sekolah minggu hanya seperti mandor, mengatur mana hal-hal yang tidak bisa mereka jangkau, itu yang dikerjakan. Jadi itu untungnya. Jadi kita lihat dari kecil mereka sudah dirubah. Dan firman itu tertanam di hati anak-anak ini. Salah satu kesaksian ada anak jemaat namanya si Birto. Birto ini sudah masuk dalam pelajaran penjelajah. Satu ketika saya dengan istri ke Kabanjahe, ada seminar. Waktu itu dia sakit. Biasanya keluarga ini kalau sakit selalu panggil saya berdoa. Ayolah mang, katanya orang Batak. Ayolah kita ke rumah Om Bir di Duai. Nggak usah mak, nggak usah. Cukuplah penjelajahku itu aja kirim, kasih sama tante, nanti juga udah sembuh. Nah, jadi penjelajah itu kalau sudah harus dipelajari, itu aja katanya dikasih sama tante, nanti itu didoakan, dikembalikan, udah sembuh. Kita lihat anak ini sangat serius dengan penjelajah ini. Ya, itu sangat dirubah. Ya, ini anak tadinya liar sekali. Becak yang lewat, becak dia gandeng, naik dia. Truk yang naik terus itu, masih kecil. Kadang-kadang pernah jatuh dari becak, dia terguling-guling sampai panas. Tapi sekarang dia sudah jadi manis. Bisa manis duduk di gereja. Kadang-kadang kita cari, mana Berto? Tentu sudah dulu dekat kita, karena biasanya dia lihat. Ada lagi seorang wanita ini namanya Jerni. Jerni ini dari keluarga, bapaknya, ibunya kurang memperhatikan dia, berantakan. Jerni ya, ini. Ketemu sekolah minggu, jambak-jambakan, berantem. Dikasih kos sama orang tuanya, jambak-jambakan juga, diusir dia. Akhirnya dia merasa tertolak. Istri saya dekat, kasih tahu, dia ini orang HKBP. Ya, kita, ini maaf ya, bukan membandingkan gereja. Tapi kita bicara masalah Melbok. Di HKBP belum diajarkan Melbok ini. Akhirnya, setelah disampaikan firman Tuhan, masuk, memang dia sudah lama sekolah minggu, ada dua tahun. Sekarang dia menjadi berubah. Bapak ibunya sudah mulai juga mulai rukun. Dan setiap dia datang, dia juga menjadi anak Tuhan yang manis. Sekarang dia disukai oleh teman-teman. Tadinya takut orang duduk dengan dia.